Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara atau Pangkops AU2 Marsda TNI Minggit Tribowo ke Kota Tarakan dalam rangka kunjungan kerja melihat langsung perkembangan Lanut Anang Busra pada Selasa 12 Oktober. Pangkops AU2 Marsda TNI Minggit Tribowo mengatakan, Lanut Anang Busra merupakan salah satu pangkalan operasi yang sangat penting, di mana lokasinya sangat strategis dan berada di ujung utara wilayah Indonesia. Dengan posisi yang strategis, pengembangan kedepannya dari pangkalan bisa dirasakan tidak hanya masyarakat Kaltara, melainkan juga secara utuh dirasakan masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan, secara bertahap fasilitas dan prasarana akan dikembangkan bersama dengan personel dan organisasi, sehingga tugas dan tujuan dari Lanut Anang Busra bisa maksimal dalam aspek pertahanan udara. Karena kami melihat bahwa pangkalan Anang Busra ini sebagai salah satu pangkalan operasi yang sangat penting bagi tidak hanya Koops tapi juga TNI Angkatan Udara, TNI dan tentu saja buat negara Indonesia. Posisi Lanut ini sangat strategis di ujung utara tengah wilayah kita. Secara bertahap fasilitas sarana prasarana tentu saja akan dikembangkan terus, termasuk dengan penguatan personil atau organisasi, sehingga diharapkan bisa maksimal kita gunakan untuk dari aspek pertahanan udara. Demikian. Jan Nuryansyah melaporkan.